Okay, halo guys, balik lagi di YD Play dan kembali lagi di game Live After kali ini ya. Seperti judul kali ini kita, Marco something for you. Kali ini kita akan menaikkan manner kita kembali. Ya, kita ambil dulu itu barang apa lagi itu, sampah-sampah ya. Manner kita nih level 4 udah mau ke level 5. Kemarin udah gue naikin ya wooden board. Ya buat teman-teman yang pengen tahu cari barangnya, ini semua udah tahu lah ya. Wooden board kemarin sama, masih bricknya masih sama, semennya masih sama, screw-nya. Screw gue lebih sering, gue nggak buat sih screw. Gue dapetnya dari sandcastle lebih seringnya. Jadi gue nggak pernah ngecraft kayaknya screw. Iya, gue nggak pernah ngecraft screw. Selalu dapet dari box-boxnya yang di sana gitu ya. Yang di sandcastle-nya. Jadi ya langsung saja. Apalagi soalnya sandcastle tuh banyak box guys. Jadi buat teman-teman yang sering ke sandcastle terus yang ketemu banyak orang itu, yang ada orang bawa senjata yang nembakin kita, nah di dalam perumahannya camp itu tuh banyak banget box. Nah kalian kalau udah bisa ngebunuh orang-orangnya tinggal raja di sana deh. Itu banyak banget box dan enak banget. Jadi tinggal hunting di sana buat nyari barang. Oke. Okay? Dan ini ada Master Combat-nya kemarin. Bang, bukannya nggak keburu ya. Gue bikin dua senjata nih make-nya. Gue sampai bikin dua tuh. Senjata Uzi gue ada dua. Ya yeah, buat persiapan. Dan lagian kan ini kan bisa rusak ya. Ini sardinasnya kan kalau udah nol, kalian tuh nggak bisa lagi repair nih. Sardinasnya kalau udah sampai nol tuh nggak boleh repair gitu. Oke, okay. Oh dan kemarin ada yang nanya kenapa gue jadi gunmaker, salah satunya adalah pengen ngurangin yang tadi stardiness, apa stardiness-nya? Tahu ah, bacanya apa sih? Gue buka Google Translate dulu. Sturdiness. 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 Ya, itulah sturdiness. Oke, okay. Dan langsung saja kita naikkan di sini ya. 3, 2, 1. Sedikit belajar bahasa Inggris tadi ya. Sturdiness. Oke, okay, intinya itulah. Gue bikin gunmaker ini salah satunya gue mau ngincar sturdiness-nya awalnya. Tapi nggak tahu deh salah berubah job atau enggak. Naik manner level 5. Seperti biasa, sedikit salah fokus. Oke, okay, kita lihat ya mana level 6 yang dibutuhkan. Brick masih bisa gue dapatkan. Ya, karena ini menentukan nih gue bakal lanjut lagi atau enggak untuk naikin ke mana level 6-nya. Grandinite belum pernah ngeliat. Granite belum pernah lihat. Nanti kita lihat lagi. Semen belum. Semen lagi belum lagi. Hard aluminium udah, semen udah. Tinggal ini doang nih, granite-nya ini doang dapat dari mana nih. Berarti sejauh ini seharusnya masih bisa kita naikkan ke mana level 6 ya. Karena kita yang baru cuman granite-nya ini doang nih. Tapi ya kita lihat aja manner level 5. Dapat UMP, ya dapat jarak dekatnya ya. Dari kemarin pakai pisau, sekarang kita udah pakai bisa brass knuckle. Oke, okay. Nylon ya, bagian bajunya. Terus ini kita bisa bikin baju baru. Basic ammo ini apa? Pistol biasa kah? Emang sakit pistol biasa. Oke, okay, mungkin craftnya lebih mudah ya. Ini pistol biasa, basic ammo, smokeless gunpowder. Oke, ini senjata apa namanya pelurunya nih, hard aluminium. Oke. Oh ya, pelurunya sekarang jadi jauh lebih banyak kayaknya isinya, kayaknya ya. Ini start moving, enggak ada yang beda. Tempatnya juga bisa berubah, enggak ada. Ya, ini embelis bisa dipakai kalau kalian berubah job. Dan adakah? Oke, dapat dari ya weak weapon. Apa weak event? Weapon dong. Oke, okay, kita lihat di sini ya. Manner level apa nih? 5 berarti ya. Yang terbaru adalah tadi gua udah dapat. Oh, enggak ada yang baru nih. Dapat hard aluminium. Smokeless apa nih? Smokeless powder ini yang gua bilang kayaknya isinya lebih banyak sih kayaknya ya. Kita belum coba sih. Gua belum tahu. Nih ada kyanite. Ah, ini nih. Dapatnya di snow nih. Setengah mati nih yang gua bilang nih. Harus farming di sana. Oh ini common ammo box ya, ini kan crude box, it can be used. Oke, okay. Low quality, ini medium berarti, medium quality. Oke, okay. Ini ceritanya isinya jauh lebih banyak lah ya daripada yang sebelumnya. Karena ini jujur aja gue pakai 2 Uzi, sekali ngisi itu apa namanya, kali isi amunisi, ngurang setengah langsung guys. Gila, ngurang seperempat. Dua kali pakai setengah, tiga, empat kali pakai doang abis langsung. Itu benar-benar abis semua ya, dari Uzi abis, dua Uzi abis sama satu shotgun ini abis. Langsung kosong. Formulanya ada yang baru nggak? Oh, formula kemarin terakhir masih yang ketiga ya. Ini craft level 4. Oke, okay, siap. Bawahnya jadi modif ini ya buat dinaikin doang sih kemampuannya gitu loh. Tapi ini kan kepake ini ya. Ini gue juga belum tahu nih dapatnya. Oh, ini RD. Ini kalau kalian buka itu kalian udah baru dapat. Oke, okay. Karena kita masih mikir mau pakai, set skornya jauh banget dari 215 gini.
UMP berarti kita akan berubah ya. Kita nggak pakai Uzi lagi ya nanti ya. Oke, oke. Tapi Uzi kita udah siap 2, jadi santai saja dulu. Workable-nya nggak ada yang baru. Furniture-nya gua udah bisa masak-masak sekarang. Ini sepertinya udah bisa bikin rumah sedikit, wasting table. Ya, ini ada tambahan barunya, manner 6 adalah meja dan speaker. Bass speaker. Wow. Oke, ini sebenarnya kita udah bisa bikin rumah cukup mewah sih dengan ini sih. Cuma kita butuh wooden board-nya semua. Ini semua wooden board dong, gila. Butuh tweak-nya tuh sangat banyak, defense-nya enggak ada yang berubah. Kita lihat lagi di sini. Tuh, lihat tuh. Udah bisa jadi rumah mewah, cuy. Nah, ini udah enggak ada lagi lanjutannya. Ya, manor 6 nanti kagak ada guna dong. Manor 6 buat apa? Hah? Manor 6 cuma buat nambah 2 ini doang yang furniture-nya. Kalau kita naik, enggak menarik sama sekali ya. Kalau ini yang manor 6-nya apa? Manor 6-nya juga di sini. Bentar. Armor ya kita belum lihat ya. Armor manor 6 juga enggak ada. Nylon juga udah nanti. Ini maksudnya level 5, manor level 6-nya apa nih? Unlock modul crafting. Wadaw, apaan nih? Equip drone. Jadi level 6-nya kalau yang di gear workstation-nya ini ada dapat 2 ini tambahan. Sedangkan yang di bagian crafting sininya enggak ada yang baru. Enggak ada yang menarik, cuma furniture doang nambah 2. Sangat kurang ya. Terus apa lagi? Oh, mic-nya kita lihat lagi. Mic-nya di sini ada tambahan apakah? Enggak ada. Oh, ini nanti fire axe sama ini yang baru nih. Nanti gua kasih jelasin ya. Nanti ini dapatnya dari mana, Bang? Kemarin ada yang nanya, bagus banget pertanyaannya. Ya, ini dapat dari skill, guys. Nanti ya, ada yang nanya juga soalnya weapon, ammo, enggak ada yang baru. Oke. Okay. Nah, ini tadi ya, buat teman-teman yang pengen nanya nih yang dari Mac lagi buat. Ya, buat teman-teman yang nanya ini, Iron X, Iron PX, terus sekarang gua udah buka Fire X sama Assemble PX, dapatnya dari mana, Bang? Dapatnya adalah dari skill nih, dari ability ke getter, terus di sini nih. Ini 2 dinaikkan gitu. Ini penting nih. Ya, buat bisa dapetin skill apa? Equip tadi ya. Terus oh, ada yang nanya ini juga ya, ada yang nanya tentang job ya. Kalau nanya tentang job, mungkin gue bakal bahasnya bikin satu segmen khusus kali ya. Jobnya gunanya apaan aja dan kelebihan dan kekurangan dari job masing-masing. Nih tentang job ini, Gunmaker, Gunmaker 2, Gunmaker 3, bukan Gunmaker doang. Ada yang sniper, ada yang assault rifle, gitu-gitu deh. Maksudnya macam-macam lah untuk jobnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di bagian depan ada suara zombie. Kenapa door-nya nggak bisa dibuka? Jadi manner begitu doang ya? Udah, nggak ada lagi yang baru. Hah? Kita butuh brick 30 sama hard aluminium oil. Udah ya? Biasanya gue manner sama bikin Uzi gitu ya sebelumnya ya. Sama bahas yang lain ya. Kali ini udah nggak ada pembahasan. Jadi buat teman-teman yang pengen, yang kepo sama manner isinya apa aja, udah gitu doang. Cuman seperti itu aja. Tidak ada yang spesial. Apalagi nanti manner level 6-nya. Oh, manner level 6-nya mungkin agak kepo sama ini sih. Modul crafting-nya sih. Untuk level 5-nya nggak ada yang spesial gitu-gitu doang. Paling kita bikin bisa bikin armor ini gitu kan. Ini armor udah bisa, tapi kan selanjutnya juga udah nggak ada armor tambahan lagi berarti. Ya. Ya udah, gitu aja video gua kali ini. Thank you buat semuanya yang sudah nonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan buat yang teman-teman kepo sama manner level 5, enggak ada yang spesial. Dan untuk level 6-nya apalagi ya? Emang level 6-nya furniture-nya lebih enggak menarik lagi. Gua pikir bakal banyak, tataunya manner level 6-nya gua malah kepo sama 2 ini doang. Oke, gitu aja video gua kali ini. Thank you buat semuanya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya, guys. Oke, bye-bye.